Assalamualaikum. Di kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mentransfer saldo OVO ke Dana. Di video sebelumnya saya sudah memberikan tutorial bagaimana cara mentransfer saldo Dana ke OVO. Dan sekarang adalah sebaliknya, yaitu transfer dari OVO ke Dana. Sekarang saldo Dana saya ada 175.975. Untuk mentransfer saldo OVO ke Dana, teman-teman harus mengupgrade ke akun premium supaya bisa untuk tarik tunai dan transfer. Caranya yaitu di menu utama kita klik transfer. Di sini ada ke sesama OVO dan ke rekening bank. Kita pilih yang ke rekening bank. Terus pilih bank. Di sini kita pilih ini yang CIM Niaga. Terus bawahnya nomor rekening. Nomor rekeningnya ini kita isi 8059. Lalu dilanjutkan dengan nomor HP yang kita daftar di Dana. Setelah itu kita isi nominalnya. Nominalnya minimal 10.000. Pesan atau opsional. Ini boleh dikosongkan. Terus kita ketik lanjutkan. Nah, di sini kalau kita transfer dari OVO dikenakan biaya administrasi sebesar 2.500. Lalu kita klik transfer. Terus masukkan kode security OVO kita. Berhasil. Sekarang saya mau mengecek saldo dananya apakah sudah masuk apa belum. Nah, di sini saldo dana saya sudah bertambah 10.000. Tadi kan 175. Sekarang sudah 185 sekian. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalam.